under the Social Welfare Department to provide care, protection and rehabilitation of people with different ability. Saya rasa sebelum ini, beberapa bulan ini, saya sering menyebut mengenai care economy. Itu oleh kerana kesedaran kita melihat sendiri bagaimana keperluan care economy di negara kita. Jadi sebab itu saya sering menyebutkannya supaya ia memberi kesedaran bukan sahaja kepada kami tetapi kepada semua pihak dalam kerajaan dan juga swasta untuk memikirkan perkara ini menjadi satu agenda yang penting terutama sekali dalam pembangunan negara kita. Sebab kita bukan saja kita ni aging society tetapi juga ramai mereka yang mempunyai, saya guna perkataan digunakan Cik Eng tadi, persons with different abilities. Dari dia kecil ke sampai dia tua, dia memerlukan perhatian dan penjagaan kita dan kepedulian masyarakat. Maka apa yang kita lakukan ialah perlu kita mengambil tindakan. Dan apa tindakan kami? Tindakan kami, kami telah memohon supaya adanya program dari segi carers itu, mereka yang menjaga orang-orang yang dikatakan persons with different abilities ini, termasuk orang tua. Mereka ini perlu dilatih sebab kebanyakan yang kita ada di negara kita, terutama sekali mereka dalam kerajaan yang bersama dengan kita yang membantu ini, mereka adalah mereka yang membantu secara sukarela. Tetapi perlu kita naikkan taraf mereka untuk mereka dapat membantu dengan mempunyai kemahiran dan juga pengetahuan yang tepat untuk mereka menjaga mereka yang memerlukan bantuan ini. Jadi maka sebab itu apa yang dilakukan oleh pihak Biosdol ini memudahkan lagi dari segi kemudahan yang ada di sini. Sebab sentiasa orang mengatakan tak cukup ini, tak cukup itu. Dato' Sri, keperluan carers ni sekarang ni mencukupi ataupun kurang macam mana? Tak ada mencukupi. Kita belum mula pun. Yang ada memulakan carers ini adalah private sector. Tapi kerajaan hanya mereka yang kita rekrut, mereka yang mempunyai passion untuk membantu tau. Jadi kita amat menghargai mereka ini mempunyai passion untuk membantu, menjaga. Tetapi alangkah lebih eloknya kalau mereka ini mempunyai ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang betul-betul sesuai. Kerana untuk mengangkatkan misalnya orang tua misalnya, yang sama ada mereka yang sudah uzur, kita perlu menggunakan cara yang betul, ada taktik yang betul untuk mengangkat mereka. Kalau tidak, ianya akan menyusahkan mereka, akan it will cause more damage to them. Jadi institusi sosial Malaysia ini mungkin akan menjadi kita punya agensi yang utama untuk membantu kita dari segi memberi kursus dan latihan ini. Dan kita telah melihat banyak yang telah datang kepada kita, pihak universiti yang menawarkan program seperti ini dan mereka mempunyai tempat untuk menggunakan tempat mereka untuk melatih carers ini. Dan insyaAllah lah kita cuba memikir carers ini, saya rasa kita patut beri mereka satu tahap yang lebih baik daripada saja sampai SPM. Kita perlu mereka diberi peringkat lebih tinggi, kalau tak sertifikat ataupun diploma, sekurang-kurangnya mereka mempunyai ilmu yang lebih menjaminkan kesejahteraan mereka yang mereka jaga. Kita ingat, because yang ini bukan hanya melibatkan orang lain, ia akan melibatkan kita sendiri juga dan juga anak cucu kita. So we in the ministry feel that we should champion this supaya ianya dipercepatkan program seperti ini. Yeah.